Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Misteri Nusantara. Antara misteri yang paling besar di Malaysia sekarang ini adalah tentang di mana Jolo. Oh, dulu ada kartun, ada animasi di TV, di mana Jo Jambul. Macam ngam lah dengan Jolo. Di mana Jo Jambul? Jo Jambul. Ini Jolo. Di mana Jolo? Setelah bertukar-tukar ketua polis negara, tukar lagi ketua polis negara, tukar lagi ketua polis negara. Sudah bertukar lebih daripada sekali bertukar, Jolo masih belum pernah dapat ditangkap. Jadi dia punya misteri di mana Jolo. Terbaru, tapi walaupun begitu, terbaru akhirnya SPRM mendedahkan lokasi terbaru Jolo yang mereka percayai di mana Jolo berada. Terbaru SPRM percaya Jolo sedang bersembunyi di Makau. Berapa besar Makau ini? Kenapa tidak dapat dicari si Jolo? Mungkin susah juga lah kalau Makau itu sebesar KL, memang susah lah mau cari Jolo. Tapi kalau bekerja sama semua penguat kuasa, boleh jumpa lah dia itu sadasa. Okay, SPRM dilaporkan percaya, Suruhanjaya itu percaya, usahawan Malaysia Lo Tejo atau Jolo yang menjadi buruan tersebut sedang bersembunyi di Makau. Menurut laporan Al Jazeera hari ini, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Jolo di Makau. Wah, apalagi serbulah Jolo di Makau. Jangan kasih lama-lama, nanti dia pindah lagi pergi tempat lain. Mana tahu, daripada Makau pergi mana tahu. SPRM percaya individu-individu yang dikehendaki untuk kes 1MDB, One Malaysia Development Berhad itu, terutamanya Jolo, sedang bersembunyi di Makau, lapor Al Jazeera. Nah, kalau ada di Makau, bekerjasamalah dengan polis di sana, polis negara itu. Jadi kalau sudah jumpa Makau, sudah jumpa Jolo, cepat bawa balik dia, jaga-jaga dia betul-betul sampai siasatan dapat diselesaikan. Menurut laporan itu, pendedahan tersebut dibuat hanya beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, yaitu Ki Kok Tiam. Ki Kok Tiam dilaporkan telah meninggal dunia sebentar pada baru-baru ini. Tak sampai pun sebulan beliau sampai di Malaysia, sudah dilaporkan meninggal dunia kerana sakit mengejut. Pada 3 Mei, Ki yang dipahamkan adalah pembantu Lo ditahan ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Memetik sumber polis diraja Malaysia, Al Jazeera melaporkan bahwa Ki diusir dari Makau kerana tinggal melebihi had masa visanya. Selepas dirakam kenyataannya, SPRM mula bagaimanapun telah membebaskan Ki dan berkata bahwa tiada pertuduhan berkenaan terhadapnya buat masa ini. Putrajaya, kata SPRM, tidak menerima sebarang makluman daripada Makau mengenai pengusiran Ki, tetapi dipetik sebagai berkata bahwa mereka menyedari bahwa Ki dihantar pulang dari Makau berdasarkan perangkaian perisikan. Kertas siasatan itu tertumpu kepada aset milik Ki Kok Tiam di Singapura yang telah disiapkan dan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya, kata seorang pegawai. Rangkaian berita yang berpenggalan di Doha itu menambah bahwa SPRM memaklumkan bahwa ia telah pun mengumpulkan risikan sejak kerajaan mengeluarkan larangan perjalanan terhadap beberapa suspek 1MDB termasuk Ki. SPRM berkata ini berlaku sejurus selepas pilihan raya pada tahun 2018 yang lalu. Perdana Menteri pada ketika itu Najib Razak dan Parti UMNO yang diterajuinya mengalami kekalahan teruk dan ditumbangkan selepas lebih 60 tahun berkuasa. Najib sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun
Berhubung kes rasuah membabitkan penyelewengan sebanyak 42 juta ringgit Malaysia dana daripada SRC International yang pernah menjadi anak syarikat Puan MDB. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Polis Diraja Malaysia akhirnya mengumumkan perkara yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia yang berjaya melaksanakan tanggungjawab amanah tugas mereka dengan baik sekali. Tak kira lah orang besar kah, orang kecil kah, bekas Perdana Menteri kah, bekas menteri kah, sedang menteri kah, berkuasa kah, tak berkuasa kah, selagi tinggal di Malaysia perlu ikut undang-undang keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang yang ada di Malaysia. Terbaru ini polis ambil keterangan 9 kaki tangan. Kaki tangan daripada Kesedar kerana songlap wang berjumlah 24.8 juta. Oi, harapkan pegar, pegar makan padi. Kes songlap 24.8 juta ringgit Malaysia. Polis ambil keterangan 9 kaki tangan Kesedar. Polis mengambil keterangan 9 kaki tangan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan atau Kesedar bagi membantu siasatan berhubung kes pecah amanah membabitkan nilai 24.8 juta ringgit Malaysia. Oleh kerana nama dia Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar, saya fikir benda ni berlaku di Kelantan. Aduh, kasihan. Sudahlah Kelantan sekarang ada masalah air, ada masalah pembangunan macam di Sabah juga lah. Tapi Sabah sekarang okey lah. Nampak macam ada perubahan yang bagus sekarang di Sabah. Terima kasih kepada kerajaan terbaru sekarang ini. Sudahlah susah, makin susah lagi. Ada orang pula yang ambil kesempatan songlap pula wang ini. Ketua Polis Kelantan, Muhammad Zaki Harun berkata identiti 9 individu berkenaan dikatakan digunakan oleh penolong akauntan Kesedar untuk tujuan pecah amanah. Katanya, kata polis dalam kenyataan itu, ya, sudah tentu kita rekod kenyataan semua sebagai saksi dan keterangan untuk kes berkenaan, kata kenyataan itu. Tambah kenyataan itu lagi, setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan kita percaya jenayah ini dilakukan berseorangan, katanya ketika dihubungi pada hari ini. Pada semalam, Malaysia Kini melaporkan seorang lelaki telah ditahan atas dakwaan telah menggelapkan 24.8 juta ringgit Malaysia daripada Kesedar dengan menyalahgunakan pengenalan diri 9 kaki tangan lain untuk memindahkan wang berkenaan. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah iaitu Ahmad Zahid Hamidi berkata penolong akauntan itu telah melakukan perbuatan licik itu selama 8 tahun. Wow, kaya raya lah. Ini baru penolong akauntan, belum lagi akauntan. Kalau dia jadi akauntan, tak tahulah macam mana dia sakau wang. Berapa, entah berapa ratus juta dia sakau kalau dia akauntan. Nasib baik penolong akauntan. Pendedahan timbalan Perdana Menteri itu susulan daripada penahanan seorang penolong akauntan Kesedar selepas dipercayai telah pecah amanah berjumlah 24.8 juta ringgit Malaysia. Pada Sabtu yang lalu, seorang lelaki berusia 37 tahun itu ditahan pada jam 12.21 tengah malam oleh pasukan dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang tak syoknya itu yang jadi mangsa adalah rakyat. Yang jadi mangsa adalah orang-orang yang susah. Yang jadi mangsa adalah rakyat yang biasa-biasa saja. Rakyat makin teruk, keadaan hidup susah. Tapi orang-orang yang tak sedar-sedar ini tetap juga sakau wang tanpa rasa bersalah. Kita jumpa lagi, Bapak.